Masih di zona Kresiko. Nah, sahabat Kresiko, saya bersama Holis ini. Ini sudah sama teman-teman tim dari Robotek Untad. Nah, ini mereka. Nah, Holis, ini robot apa yang kau mau kasih kenal saya sama sahabat Kresiko di rumah ini, kira-kira? Okay, jadi robot yang saya mau kenalkan ini namanya robot Line Follower. Line Follower? Iya, jadi robot pengikut garis. Oh, yang ada di depan kita ini garis-garisnya? Iya, sama dia. Oh, gitu. Sebelahnya mengikuti garis. Terus nanti ada robot apa lagi? Berikutnya kita ada robot menari. Robot menari? Bisa menari dia. Menyanyi dia ada? Oke, ada. Berarti yang lebih dulu untuk kau kenalkan sama saya sama sahabat Kresiko di rumah, berarti Line Follower ini dulu? Iya, Line Follower. Oke, jadi sahabat Kresiko, ada dua robot yang akan dikenalkan sama tim Robotek Untad ini, sama kalian semua yang ada di rumah. Jadi kita mau lihat yang satu dulu ini, yang katanya mengikuti garis. Ya, siapa tahu ini kayak real time-nya kayaknya. Iya, begitu. Kayak, ayo kita lihat dulu. Yuk, kita lihat. Kresiko, tadi sudah sempat lihat tadi tuh bagaimana robot apa lain follower tadi mengikuti garis itu. Kalau boleh tahu ini siapa? Kan biasa kalau di dalam robot tech itu ada timnya. Iya, kebetulan ada, kita sekarang ada timnya di sini. Hah? Namanya Firmansyah. Oh, ini Firmansyah. Iya. Dekat-dekat sini, Mas, ya. Halo, siapa namanya? Firmansyah. Oke. Nah, saya mau tanya-tanya sedikit dulu sama ketua timnya ini. Kenapa sampai ini ya, Pak, terinspirasi untuk membuat robot yang tipis seperti ini? Ya, kalau untuk terinspirasinya sebenarnya sudah banyak di era sekarang kita menggunakan Line Follower. Contohnya seperti kita di restoran di Jepang biasanya sudah menggunakan sistem Line Follower untuk menyajikan sebuah makanan. Jadi tidak ada pelayan lagi. Oh, jadi robot sudah yang antar makanan. Robot sudah yang antar ke meja-meja makanan. Jadi yang kita buat sekarang ini tipenya fungsinya untuk racing sebenarnya, untuk kegiatan lomba. Jadi lomba gitu. Yang Line Follower yang ada sama kita itu fungsinya hanya masih untuk kegiatan lomba-lomba Line Follower yang sudah banyak gitu dilaksanakan. Dan kalau misalnya berarti dari situ bisa berkembang lagi seperti yang kau lihat tadi kan, bisa digunakan untuk di restoran-restoran kayak di Jepang ya. Nah, terus bisa saya lihat ini ya followernya. Ini kayaknya memang terbuat dari beberapa komponen-komponen ya. Iya. Ini ya. Komponennya ini apa-apa saja ini kira-kira? Jadi kalau di robot ini itu seperti manusia, kita kan punya otak. Betul. Jadi di robot ini juga mempunyai otak yang biasa kita sebut dengan IC. IC. Misalnya. Oh, berarti otak dari robot ini namanya IC-nya. Nah, berarti kalau IC-nya rusak sama sekali tidak bisa berfungsi. Oh, gitu gitu. Terus juga saya lihat ini seperti semacam rangkanya atau sasisnya. Iya. Dibuat memang semacam kayak model mobil-mobilan ya. Iya. Nah, ada bannya juga. Terus ini memang menggunakan baterai atau apa dia? Kita untuk sumber kelistrikannya. Kita menggunakan baterai. Baterai cell, itu 11 volt. Itu yang di cas ya? Iya. Kira baterai jam ya? Tidak, bukan baterai jam. Kalau baterai jam ya satu kali anu ganti sudah. Apakah ada rencana untuk ikut lomba ini dalam waktu dekat? Kalau untuk lombanya kemarin kita sudah sempat ikut lomba. Itu lomba di Electro Competition yang adakan di Palu. Kemarin anak-anak elektro yang buat dan ini ikut? Iya. Juara? Juara. Ini kami dari Robotek kemarin mendapatkan juara 1 dan 3. Oke, luar biasa. Oke, saya kembalikan lagi ini robotnya. Siapa tahu dia mau jalan-jalan lagi. Nah, Liz, tadi sudah sempat bincang-bincang sama yang ini, tim Line Followers.
tadi kan sudah kau bilang tadi ada juga robot yang bisa menari. Iya. Nah, betul. Saya penasaran tuh. Kira-kira mana itu robotnya itu? Ya. Ada? Ada. Sekarang oh, kita di belakang sini. Nah, sahabat Kesiko, kita akan lihat lagi untuk robot yang katanya bisa menari. Nah, seperti apa ya? Oke, kita lihat. Ayo. Ya, sahabat Kasihku, tadi sudah lihat tadi robot menari ya? Menari. Dia namanya siapa? Namanya yang robot menari. Ada namanya enggak? Namanya apa? Centini. Centini? Iya, kita kasih nama Centini. Oh, gitu. Dia cewek. Cewek? Kalau cowok, Centono. Oh, iya, iya. Nah, tadi sahabat Kasihku sudah lihat kan bagaimana robot yang ini, Centini ya? Centini ya. Tadi sudah sempat menari ya, walaupun tidak ada musiknya tadi ya. Dia menari. Oke, saya mau tanya-tanya juga, siapa tahu mungkin ada timnya, ketua timnya. Iya, dari itu, ada ketua timnya. Oh, ada? Kebetulan cewek ketua timnya, namanya oh, Indah. Oh, siapa? Mana Indah. Dia? Oh, bisa merapat sama kita sini ya. Halo, Indah. Ya. Yeah. Oh, bisa diangkat itu? Nah, diambil. Supaya sahabat Kresiko di rumah bisa lihat. Nah, ini dia centininya. Ah, sahabat Kresiko, ini sudah ada centini di tengah-tengah kita. Jadi, bersama ketua timnya ini. Nah, siapa? Indah ya? Nah, Indah, saya mau tanya-tanya sama kayak seperti tadi ketua timnya dari Line Follower tadi, Firman. Kalau Indah sendiri kenapa sampai termotivasi untuk menjadi ketua tim dari pembuatan robot menari ini? Kenapa? Kenapa saya termotivasi menjadi ketua tim? Berhubung pada kontes robot Indonesia tahun ini. Ya. Dalam semua tim itu cuma saya sendiri cewek. Oh, cuma ya, terus sendiri cewek. Jadi kenapa tidak jadi ketua tim? Oh, itu. Gitu. Apakah dari Indah sendiri memang suka menari juga atau gimana? Enggak. Oh, sudah. Gitu. Saya kira Centini ini ikut Indah menari tidak ya? Nah, terus kalau saya lihat tadi misalnya kayak robot Line Follower atau mungkin seperti robot-robot pada umumnya mungkin. Kan agak sedikit berbeda dengan robot yang menari ini. Karena pasti ini dia kayak gini, kayak kelihatan susahnya karena dia harus dibuat gerak-gerak gitu ya. Apakah dari Indah sendiri menjadi ketua tim, ada kesulitan tidak untuk waktu membuat robot ini? Sebenarnya ada sih, cuma kan itu sudah ditentukan tema tarian kan. Jadi kita sih tinggal untuk merekam. Jadi kita membuatnya itu kita rekam satu-satu gerakannya seperti itu. Seperti itu, baru nanti memang betul-betul dilakukan dengan komponen-komponen yang lain juga. Nah, oke. Okay. Nah, sahabat Kresiko, tadi sudah lihat Line Follower, terus sudah lihat juga Centini, robot menari tadi. Nah, kita sudah sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama ketua-ketua timnya. Nah, saya akan bincang-bincang lagi dengan mereka nantinya untuk tanya-tanya bagaimana proses pembuatannya. Tapi kita akan lihat juga nanti ada proses pembuatannya juga ya. Nih dari Line Follower ya. Dan juga robot menari ini. Makanya ini dia proses pembuatannya. Proses pembuatan untuk robot seni itu yang pertama kita masuk ke proses perakitan. Jadi sebelum kita memprogram robot terlebih dahulu, itu harus kita buat dulu rangkanya atau badannya. Jadi untuk robot seni sendiri itu rangkanya terbuat dari bahan plastik. Itu biasanya sudah dipesan, sudah paketan, jadi kita tinggal merakit di sini. Namanya kita pesannya langsung dari robotis, itu biasanya dari Jawa. Nama alatnya itu biasa frame. Jadi frame itu kita satukan terus sampai membentuk sebuah tubuh selayaknya seperti manusia, seperti robot seni itu. Terus setelah proses perakitannya, disitu juga perlu dimasukkan yang namanya motor penggerak atau sendi untuk manusia. Jadi di robot seni itu ada sendi-sendinya, namanya itu motor servo. Untuk tipenya yang kita gunakan sendiri itu namanya tipe Dynamixel Pro AX12. Itu untuk tipenya.
Terus untuk selanjutnya itu setelah proses perakitan selesai, kita masuk ke proses pemrograman. Jadi robot tersebut diisi program sedemikian rupa sampai dia bisa menari. Jadi gerakan dari penari yang sudah ditentukan oleh panitia lomba itu kita coba cari di internet, terus kita rekam gerakannya, kita masukkan ke dalam robot. Itu untuk proses pemrogramannya. Yang terakhir itu kita lakukan tes uji coba keseimbangan robot. Jadi setelah proses perakitan dan pemrograman, kita uji coba apakah robot ini sudah bisa berjalan dengan baik atau belum, atau masih sering terjatuh. Jadi kita bisa anggap itu sebagai ajang uji coba robotnya.